Pemirsa, inilah situasi dan kondisi terkini di Polda Metro Jaya. Tampaknya Muhammad Rizik Shihab, tersangka kasus kerumunan di Petamburan dan Bogor, sudah tiba di Polda Metro Jaya. Kasih jalan. Rizik Shihab tiba beberapa saat yang lalu di Polda Metro Jaya dengan status sebagai tersangka atas dugaan melanggar pasal 216 KUHP dan juga pasal 160 KUHP. Kita lihat bersama pemirsa, Rizik Shihab diperubuti oleh sejumlah teman-teman wartawan di sana yang ingin meminta keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartawan semuanya, hari ini Metro Jaya untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pertanyaan? Bagaimana persiapan apa? Persiapan biasa-biasa saja. Persiapkan, tidak ada. Kita jawab, selesai kan? Oke. Kondisinya sehat nggak, Bib? Hari ini sehat nggak, Bib? Saya alhamdulillah selalu sehat walafiat. Oke. Nggak tahu kita. Apa yang diperiksakan belum diperiksa, ya? Oke. Apabila diberikan penahanan bagaimana, Bib? Nanti itu. Itu nanti belakang. Belakangan urusannya. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan. Ya. Ini kerumunan semua, nanti diperiksa kamu semua. Lagi pertanyaan? Ya. Ada keberatan dari pasal yang dikenakan nggak, Habib? Kenapa? Nah, itu nanti kita lihat setelah pemeriksaan. Oke. Okay. Nanti insya Allah secara berkala pengacara akan menemui wartawan. Okay. Untuk memberitakan perkembangan. Oke. Okay. Kemarin yang dua kali pemanggilan kemana, Habib? Kenapa? Kemarin. Saya selalu ada di pesantren agrokultural Markas Syariat. Saya tidak pernah kemana-mana. Itu tempat tinggal saya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan, sekali-sekali saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Saya pikir cukup supaya proses pemeriksaan biar lebih cepat. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.